kepadaku dengan takwa, akan aku kasih jalan keluar. Kenapa lo utangnya gak dikasih jalan keluar sama Allah? Karena lo belum takwa. Nah, coba lo mulai malam ini, coba ada takwa, datang ke Allah dengan takwa, dan terus dikasih jalan keluar. Tau gak arti takwa? Ya, menjalankan perintahnya. Iya, takwa itu apa? Jadi, lo mesti cari itu di bah Google, apa artinya takwa. Nah, buat bapak dan ibu, sebenarnya saya gak setuju kalau bapak dan ibu nyari-nyari solusi. Kayak utang, top up, itu nyari solusi, gue gak setuju. Mendingan bapak dan ibu kalau berani, tinggal bertakwa, datang sama Allah takwa. Ini takwa nih, bukan gue yang merangin. Dan ini inti bahasan kita. Kalau begitu, apa itu takwa? Saya ingin menjadikan sebagai bekal saya. Saya ingin mendapatkan semua fadil yang dijanjikan. Maka yang paling menarik perhatian saya pribadi dan saya ingin berbagi pada malam ini teman-teman sekalian adalah definisi Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga disebutkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Kemungkinan kata para ulama, Hasan Basri karena seorang tabi'in ngambil ilmunya dari Ali radhiyallahu anhu. Dan itu bukan mustahil, gitu kan? Ini definisi yang mengatakan at-taqwa dibagi empat oleh beliau. Takwa itu dibagi empat, bos. Nanti kalau gue terangin lama, karena yang pasien banyak. Tinggal lo kalau berani, lo tinggal cari waktu privat atau yang belum masuk grup, masuk grup. Jadi gue terangin ini gampang.